Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo guys, halo teman-teman. Jumpa kembali bersama saya yang pastinya di channel Gilang Perdana. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Yang pastinya saya doakan semoga rezekinya lancar, dan saya doakan semoga sehat selalu ya, amin. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa buat jaga kesehatan ya yang pastinya. Oke, yang mana untuk di kesempatan kali ini saya akan membahas ya. Jadi untuk yang lagi trending ini ya teman-teman. Jadi di sini saya akan membahas bagaimana cara mendapatkan bahkan cara memunculkan emoji peduli untuk di Facebook ya. Tidak hanya di Facebook Lite ya, Facebook seluler juga bisa ya teman-teman. Jadi caranya itu sangat mudah sekali. Untuk itu, untuk para pendatang baru tentunya di channel Gilang Perdana, jangan lupa untuk klik tombol subscribe jika video ini bermanfaat tentunya buat teman-teman semua ya. Oke, untuk mendapatkan yang saya bahas sekarang adalah untuk mendapatkan ya. Jadi untuk mendapatkannya untuk di Facebook Lite ya. Jadi untuk mendapatkannya teman-teman harus di refresh dulu ya. Teman-teman harus di update terlebih dahulu untuk Facebook Lite-nya di Play Store. Teman-teman harus di update terlebih dahulu ya. Jadi diperbaharui. Oke, teman-teman ya. Jadi ketika Facebook teman-teman tidak bisa, teman-teman harap diperbaharui terlebih dahulu untuk Facebook Lite dan Facebook selulernya. Ini untuk cara mendapatkan ikon emoji ya. Jadi di sini kita refresh terlebih dahulu ketika teman-teman tidak bisa memunculkan ikon peduli di emoji di Facebook ya. Jadi untuk caranya kita langsung saja di Facebook Lite. Jadi setelah saya membahas untuk mendapatkannya, kita harus update terlebih dahulu, maksudnya diperbaharui untuk Facebook Lite-nya. Dan untuk memunculkannya sangat mudah sekali teman-teman. Ketika kita melihat sebuah foto seperti ini ya, ketika kita melihat sebuah foto seperti ini, kita tekan dan tahan untuk icon like-nya di sini. Kita tekan dan tahan, otomatis nanti icon emoji itu akan muncul ya. Jadi kita tekan dan tahan. Saya contohkan untuk foto ini, saya akan like, tapi saya tekan ya untuk icon like-nya. Saya tekan dan tahan. Oke, saya akan contohkan di sini. Kita tekan dan tahan. Oke, otomatis icon peduli sudah tersedia di sini. Ada suka, super, peduli, haha, wow, sedih, marah. Jadi di icon peduli di sini sudah muncul ya teman-teman. Caranya sangat mudah sekali. Di sini saya ulangi kembali. Ketika saya ingin like sebuah foto ini, kita tekan dan tahan untuk icon like-nya. Kita tekan dan tahan, otomatis akan muncul icon peduli di sini ya. Jadi ketika teman-teman di sini tidak bisa memunculkan untuk icon pedulinya, teman-teman bisa di update terlebih dahulu ya, bisa diperbaharui terlebih dahulu untuk Facebook Lite-nya. Jadi yang kedua, kita juga bisa menggunakan untuk di Facebook seluler ya, teman-teman. Jadi di sini kita masuk. Oke, jadi saya contohkan untuk foto ini ya. Caranya juga sama, untuk memunculkan icon emoji peduli, kita tekan dan tahan teman-teman. Otomatis keluar semua ya. Icon pedulinya keluar di urutan nomor 3 ya, sama seperti di Facebook Lite. Jadi hanya kita tekan dan tahan, otomatis icon peduli itu akan muncul ya teman-teman. Jadi sangat mudah untuk memunculkan ataupun mendapatkan icon emoji ya. Yang pastinya saya sarankan buat teman-teman harus di perbaharui terlebih dahulu untuk aplikasinya. Jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan icon seperti ini ya. Ini yang lagi trending. Jadi sangat mudah buat munculkan icon peduli di aplikasi Facebook seluler dan Facebook Lite ya. Jadi dua Facebook ini bisa kita memunculkan icon emoji ya yang pastinya. Jadi caranya sangat mudah, tadi sudah saya bahas. Oke, cukup sampai di sini buat tutorial cara mendapatkan ataupun memunculkan icon emoji. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.